Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Selamat datang kembali di channel Zero Hero guys. Jadi kali ini kita kembali di game Honor of King ya guys ya, game yang lagi naik-naiknya guys. Nah kali ini kita bakal ada event baru ya. Jadi ini adalah Cheer Championship guys. Di sini kita bakal melakukan turnamen di mana kita ini untuk bela negara kita guys ya. Apalagi udah mau 17 Agustusan ini. Nah, jadi kita bakal bela Indonesia ya guys ya di game kali ini ya, di game Honor of King ya, supaya makin GG lah guys ya. Kita bakal coba sih karena ini pertama kali sih saya coba ya. Jadi ayolah guys ya. Jadi yang belum bela negara kita, kita bela dulu negara kita di game ini guys ya, di game Honor of King ya. Yaudah kita cheer dulu guys. Let's go. Ini bakal langsung masuk ke battle sih. Kita claim dulu guys ini fireworknya ini guys. Oops, what's this? Gue ada cuplikan gitu guys. Nah ini guys S3 Championship guys. Di sini kita bisa dapat skinnya nanti guys kayaknya. Wuyen guys. Nah dia pakai palu gitu, keren banget guys ya. Budi guys, ngeri banget guys, keren keren keren. Oke guys, jadi ini kita bisa dapat skin gratis juga kayaknya dari sini guys. Yang penting kita main turnamennya lah ya. Nah tapi ini kalau satu kali mainnya, satu kali kalah tuh selesai guys. Jadi kita langsung play match saja guys. Nah kita coba invite kawan kita, bisa gak guys? Oh kawan kita udah gak bisa main lagi guys. Yaudah kita langsung go aja guys. Kita bakal langsung ini solo ya guys. Kita ke, ini udah final aja loh guys. Oh gak, sorry, ini quarter final. Kemudian ada semi final, kemudian final guys. Jadi ini kita matching solo aja sih. Kita lihat kita bisa menang gak guys. Kalau bisa menang kita bakal lanjut gitu loh. Sampai kita ini ya guys ya, kita tunggu, kita lihat dulu item-item kita ada gak yang bisa dipakai-pakai ini guys, gratisan-gratisannya. Oh my god, kita udah matching guys. Ya kita lihat Indonesia lawan apa guys? Indonesia lawan apa? Kalau ada yang tahu itu bendera negara apa kan, komen di bawah. Karena saya nggak tahu itu negara apa guys. Ya ampun. Oke. Lawan India sekarang. Tadi itu negara apa sih? Waktu itu udah jadi India aja gitu loh. Kita di Clash Lane kali ini ya. Waduh, saya sebenarnya nggak pengen main di Clash Lane sih, saya pengennya main di Marksman, di Farm Lane atau nggak di Jungle sih. Saya lebih suka main di situ sebenarnya daripada ada di Clash Lane. Tapi nggak apa-apa lah guys ya, kita main Auguran gitu guys. Kok kita yang gitu lagi nge-ban nih rupanya? Kita ban Lung. Kenapa saya ban Lung? Karena Lung itu nyebelin banget. Nggak nyebelin kalau saya main. Saya pengen main Auguran. Oh sih, story-nya 0 match, mungkin kan turnamen sih. Match saya nggak 0 guys. Tolong dong, naikin saya dong. Saya mau main Clash Lane pakai Auguran. Ya nggak mau naikin dong guys, padahal ini kan hero yang OP gitu loh. Nggak mau dinaikin. Dia ambil musuh kayaknya guys, kita lihat dia ambil musuh nggak. Kalau nggak dia ambil musuh, kita ambil. Oke, okay, musuh pick Musashi itu. Egonya gila. Ada yang komen egonya gila. Saya sih nggak mau jadiin dia jungler, saya cuma mau jadiin dia apa namanya, Clash Lane. Jadi nggak usah bilang saya ego sih, saya pakai spell sprint aja. Jadi pasifnya itu bisa keluar ya, yang ngangkat musuh itu. Oke okay lah guys. Daripada kita nunggu-nunggu gini, kita nanti langsung aja saya skipkan ke ini guys ya, pertandingannya guys ya. Biar langsung ini guys ya, hemat waktu dikit guys. Ya sudah guys, let's go guys. Janganlah, terima aja tuh. Jangan itu, terima aja. Oke guys, jadi musuh ini kayaknya mau pick Consort You guys. Oke, Consort You ini menurut saya maksimalnya itu nggak jelek-jelek amat lah guys. Bagus tuh. Jadi ini Zafana adjustment ya guys. Widi, kita bakal main turnamen untuk bela negara kita di game ini guys. Bagaimana itu guys? Waduh, ini keren juga ngomong-ngomong skinnya Auguran nih guys ya, hero baru ini ya. Ini pasti skill efeknya merah-merah gitu guys. Cuma ini harus pakai ini guys, nggak bisa pakai tiket yang ada waktu itu kan guys. Ya sudah guys, menurut kalian kita bakal menang nggak guys? Lawan India guys, let's go.
Widi-widi apa nih? Auguran Vaseline po apa nih? Kok ada kayak kita jadi ininya guys? Lucu banget ya. Memang bagusnya sih Mobile Legends bikin kayak gini juga guys. Jadi player-player biasa itu juga bisa ngerasain bagaimana sih apa ya guys ya, ikut championship kayak gini guys. Apalagi sini banyak kasih skin gratis ya guys. Sejak ada game ini sebenarnya Mobile Legends asa aja ini ya, bagi-bagi skin gratis juga ya dia ya. Biasa sih gak pernah guys. Mungkin takut tergeserkan ya. Tapi ya udah besar sih Mobile Legends guys. Oke nih, For Honor and Glory ya guys. Ada bendera Indonesia tuh guys efeknya tadi. Kita di class lane. Kita di atas ya. Itu kenapa sih kawan itu ke atas guys? Dia kan jungle. Oke, kita beli skill 2 dulu. Dia mau bunuh jungle yang mana dulu sih? Dia mau bunuh jungle yang ini dulu guys. Prince of Landlingnya agak ngeselin. Kenapa? Karena dia bisa menghilang gitu. Nah, dia kalau udah menghilang itu agak ngeselin lah. Tapi kalau kita sekarat gitu dia kayak Natalia kan. Kita cicil dulu darahnya. Dicicil enak banget ya. Darahnya dicicil gitu. Apa skill 2 kita bisa ngeheal gini ya. Ini kenapa saya pakai sprint guys? Kenapa nih? Kok nggak mau disangsang sih? Oh, kita mati dong. Harusnya saya clear dulu minionnya supaya saya skill 2 guys. Level 2 ya. Salah. Harusnya sabar dikit. Baru ini. Sorry guys. Gak apa-apa guys. Santai dulu. Nah, kita belajar dari kesalahan. Oke. Nah, kita ada level 2 walaupun dia ada level 3 ya. Tapi kayaknya ada lubang nomor 7 tadi. Tembakan roketnya jauh kali. Dia udah ada ulti dia guys, ngeri kali orang ini guys. Kita bikin jembatan sini supaya kita jalan kaburnya cepat ya. Aduh, so far kita kalah kita guys lawan India. Ini hero barbar banget dia di class lane ya musuhnya. Wow. Kita balas guys. Mati dia. kita masih bisa guys. Santai ya guys. Santai. Tadi saya cuma ece-ece aja guys. Cuma ece-ece aja. Kalau saya serius sedikit pasti menang. Soalnya tadi saya 2 Rius. Kalau saya serius pasti menang. Pasal flanling ada buff. Takut-takut saya. Kita back. Aduh, kenapa dikejar terus? Gak apa-apa, saya gak takut sama kamu. Kita tunggu item darah. Gak perlu sih, kita pakai skill 2 nanti bisa ini. Heal. Tuh. Apa dia? Pede kali dia lawan saya pakai kayak gitu. Udah ada kawan saya pun masih berani dia. Oh, dia ada flicker, pantesan dia berani banget. Oke guys, kita bunuh ini dulu, bunuh minionnya. Waduh. Kita harus main sabar nih guys. Duh. Barbar banget hero ini. Barbar banget nih. Lagi gak ada ulti lagi. Oke, dapat ini. Buff ya. Hmm.
Skip banget. Ini kita ambil ini dulu. Bubuhan. Bubuhan atau apa itu guys tadi? Itu yang ini itulah pokoknya. Oke, okay. Oh untuk Lord rupanya, itu Lord rupanya. Oke, okay, kita lihat. Nanti kita buka ini jungle-nya supaya kita bisa tahu juga sih. Ini tahu gitu saya ngepush aja entah kemana orangnya. Udah ganti orang rupanya. Jadi consort you. Berarti dia ke bawah atau gimana nih guys? Ke bawah dia limponya. Pede banget consort ini. Hajarlah consort di lawan saya guys. Alah guys, lepe banget. Jadi kalau udah masih early ya gampang aja sih lawan marksman kayak gitu. Kita ambil buah-buahan ya guys. Karena kalau kita ngambil buah-buahan ya guys, atau tanaman buah ngil itu ya, itu nanti bakal hilang kalau tower dia hancur. Jadi yang nanya auguran ini ya, dia movement speednya itu cepat lah ya. Apalagi dia bisa serang sama jalan. Kemudian dia skill satunya bisa bikin jembatan yang inilah, nambah movement speed banyak. Mana dia si Linpo-nya? Oh ke bawah dia teleport. Begitu kita langsung push aja towernya. Itu kan hilang tanamannya kan, buat ngehil. Oke, kita bakal ini. Oh, ada Prince of Landing. Nah, kena deh, kalau kena tadi dapat clone-nya tuh. Nah, kita bikin jembatan. Jembatan Elsa. Nah, nanti kita balik ke atas, nanti kita balik ke atas. Kita cuma bantu clear ini tengah bentar. Kita jangan sampai tower kita bolong. Ini rupanya udah nggak ada. Lul. Eh, let's go, let's go, let's go. Langsung ulti. Sebenarnya saya pakai sprint ya. Itu alasan saya pakai sprint guys. Supaya kena ya. Supaya nempel terus nih skinnya. Aduh. Untung tower-nya hancur. Oh ada consort you. Kita consort you guys. Oh mati ya consort you-nya guys. Lepe banget dia. Ini kalau dapet soft landing saya takut-takut nih. Nah kayaknya bentar lagi dia ada hidup nih. Lari. Jadi skill 2 nya itu bisa nge-heal ini mantap kali sih. Kita gak perlu lagi build lifesteal atau apa-apa lah guys. Waduh. Nah, cepatnya dia larinya. Musuh ya. Oh no. Oke tuh. Udah mulai sakit, emang semen musuh ya. So far kardia kita bagus sekali ya, kita baru mati sekali aja gitu loh. Yang tadi itu aja guys. Kita udah bunuh 4, Udi. So far goldnya sih gak beda jauh lah. Masih belum bisa bilang unggul banget. Kita bisa tower, kita bisa war. Aduh. Oke, dapat kill tapi kita mati. Mana musuh sekarat-sekarat loh tadi. Aduh. Ini lamnya asik di bawah. Jelek KDA dia. KDA dia nggak jelek lah. 2-0 ya. Oke, tim kita bagus-bagus sih. Nggak jelek. Apalagi gold dia tinggi lah. Gold dia 7100.
beberapa kali dia guys, tapi nggak ngekill. Dia nggak mau ngebuff ya, kita pinjam lah buffnya guys. Dia tak mau ngebuff, kita pinjam. Tuh buffnya. Oke, kita ada buff sekarang, udah makin sakit nih kita nih. Cooldownnya makin ini ya. Oops. Aduh, akhirnya musuh itu. Skillnya SS gitu, keren juga musuh. Kita ambil minionnya buat nge-heal ya. Aduh. Ini auto attack pula ke musuhnya. Gimana saya ambil minion? Kita keluar minion bawah. Saya sengaja sih supaya life steal lebih ada. Ada dia, ngeri. Enaknya kita ini dulu Wak, kalau bisa ini bunuh tyrant dulu, kasih mawar ya. Nice. Kita ada pakai item shield juga. Kita clearin aja deh, kita clearin atas. Ini pernah di tengah semua guys. Itu mau ada ulti, kalau nggak ada ulti agak ngeri-ngeri. Landingnya pasti mau ngebuff. Knew it. Oh, dia langsung menghilang. Tapi nggak apa, kita dapat buffnya. Kita ganggunya jungle nih, supaya dia gak ada jungle. Ini pasti datang kan. Oh, jungle ku hilang. Dekat sini dia. Dimana? Dida, dimana? Kita ada shield kok. Bentar aja. Oh, saya gak mau masuk sih, karena ini mana bandung kita guys. Mati dia guys. Kita push aja lah kalau dekat. Oh my god. Udah tinggal mereka aja. Dikit aja udah. Mati dia. Push. Dah, menang guys. Oke guys, jadi kita pakai Augen kita sudah menang ronde pertama dari turnamennya guys ya. Easy game lah guys ya, untuk pertama kali kita menang lawan India guys. Nah, ini guys kalau udah menang plus ya guys ya. Jadi kita masih ada beberapa match lagi guys ya, bakal saya save di video baru guys ya, supaya kalian bisa lihat sebenarnya kita menang atau enggak sih. Udahlah guys, kita MVP guys. Ya iyalah guys. Kita killnya juga tinggi ya persenannya ya. Kurang lebih seperti itu guys ya. Kita bakal bikin video separate ya guys ya. Jadi kalau kalian ingin tahu selanjutnya bagaimana ya, apakah saya menang atau tidak turnamen kali ini ya, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video saya selanjutnya guys. See you on my next video guys. Bye bye guys.